Ya, pemirsa, sebuah mobil box terguling dan terbakar dalam kecelakaan yang terjadi di kilometer 10 ruas tol Deli Serdang, Sumatera Utara. Polisi kesulitan menemukan sopir beserta rekannya yang menghilang saat musibah terjadi. Kecelakaan terjadi di kawasan Desa Laut Dendang, Kecamatan Percut, Seituan, Deli Serdang, Minggu pagi. Kobaran api muncul setelah kendaraan mengalami pecah ban dan terguling di kilometer 19 ruas tol Deli Serdang. Belum diketahui pasti muatan kendaraan, namun diduga membawa bahan bakar dalam jumlah besar. Dibutuhkan waktu 2 jam bagi 5 unit mobil damkar Kota Medan untuk memadamkan api. Tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini, namun pihak kepolisian kini tengah mencari keberadaan si sopir dan rekannya yang kabur usai insiden terjadi. Sekarang juga di